untuk mengajar budak-budak main bola pula, apa dia punya cabaran atau perbezaan dia? Dia cabaran dia tak ada cabaran apa pun. Dia kita just nak keluarkan balik kita punya pengalaman yang pernah kita ada sebelum ni. Kita tunjuk balik, bagi balik pada budak-budak, yalah, sebab inilah generasi yang akan apa, ganti kita nanti. Cabaran dia ialah bila budak-budak dia dok sama macam apa, kita yang dah dewasa ni, ada kena ada, kita kena sabar sikit, kena ikut layang dia, perangai dia. Lalu pendekatan kalau nak mengajar tu kena macam mana? Kena tegas ke, kena friendly dengan dia orang, macam mana? Bagi saya, kalau untuk kanak-kanak ni kan, macam bawah 8 tahun, dia tak perlu tegas sangat. Sebab dia more to fun game, more to exposure dia punya apa ni, minat dia. Bagi saya, kalau budak ni lebih senang lah, boleh nak kecap dia tu lebih senang lah. Kita ada NFFA ni, kita ada daripada 8, U8 sampai U16, 17. Jadi setiap peringkat tu akan berbeza. Daripada U8 ni kita tak boleh nak press dia sangat, kita layan je fun game semua. Bila dah naik U10, U12, baru kita ada buat taktikal sikit, ada itulah. Dia punya step by step lah. So kalau dalam kalangan ramai budak-budak macam lebih terjurus kepada game, gadget kan, macam mana nak pastikan diorang setiap fokus kalau tengah main bola tu, dia tak terganggu dengan benda-benda macam tu lah, nak bagi diorang semangat? Bagi saya, untuk alihkan tumpuan dia daripada tumpu kepada gadget semua lah, saya sarankan untuk ibu bapa ni more to cari yang apa ni, sukan-sukan luar lah. Sebab pasal sekarang ni kan dunia dah berbeza. Macam kita orang dulu, kanak-kanak more tu bermain je, tak ada pun telefon ke apa ke, tak ada. So bagi saya, kalau nak alihkan dia punya apa, mental dia daripada main gadget ni, tempat dia macam beriadah, bersukan, dan itulah. Cara komunikasi dengan parent, mungkin setengah parent yang hantar tu, dia nak tengok anak dia cepat maju ke, nak tengok anak dia main lebih ke, macam nak bagi komunikasi dengan dia orang, fahamkan proses yang dilalui sekarang. Kita kalau untuk apa, parents ni, kita akan beritahu kita ada, macam kita sendiri pun as a coach, kita ada listing kita, and kita tahu progress macam mana, macam mana perbezaan seorang-seorang ni. Jadi kita akan terangkan dia kenapa. And satu lagi, time kita nak main, kita ada taktikal kita. Time budak ni, contoh budak ni bagus dalam defensif ke apa, macam-macam lah. Tapi kita nak pakai yang ni dulu, kita akan terangkan lah. Kita tak, untuk ibu bapa lah, Sebab kita terangkan sampai dia faham lah. Ya, yeah, betul. Sebab kanak-kanak ni alhamdulillah dia orang pun faham. Alhamdulillah. Macam baru, yang baru daftar ke apa ke, dia akan faham situasi. Orang yang dah apa ni, dia lama dalam team kan, dia macam dia akan faham. Okay, ke mak ayah dia, kita akan cakap kat dia, okay, anak awak belum sempat lagi nak ni, bagi peluang. Cuma approve lagi dia punya apa ni, orang cakap Allah Akbar, ya, skill tu semua. Kalau kita tengok, memang pasukan tinggal tu dia tak putus dengan pemain muda, pemain tempatan. Abang-abang sendiri yang memang berada dalam grassroots ni, tengok masa depan bola sepak tinggal tu dengan bakat-bakat dia ni macam mana? Adakah memang talent yang sedang membangun ni semua memang talent-talent yang memang boleh diketengahkan? Bagi saya, untuk talent di Terengganu ni makin ramai lah. Sebab sekarang pun kita tengok daripada mak ayah dia orang kan, dia macam lebih suka hantar anak-anak dia orang ke apa ni, footballer kelab-kelab mana-mana lah. Memang bagi saya, daripada akombi tu, memang di Terengganu ni sangat-sangat ramai, sangat-sangat ramai, sangat-sangat berpotensi. Macam yang kita tahu pun, Terengganu ni antara kilang lah. Kalau daripada dulu kita tahu benda tu, kita tak boleh nak takwil lah benda tu, betul lah. Jadi Terengganu ni antara kilang lah, tempat atlet-atlet keluar, sedang cakap macam tu lah. Setiap sorang daripada abang ya, cuba sampaikan apa harapan untuk tengok NFA Academy dan budak-budak ni. Apa harapan setiap sorang ya? Bagi saya, harapan saya untuk adik-adik lah, bila kita bagi dia orang ilmu sikit-sikit insyaAllah nanti bila dia dah meningkat ke umur peringkat ke peringkat,
mungkin dia akan guna benda tu. Bagi saya, saya harapkan dia faham dengan apa yang kita bagi tunjuk ajar untuk dia orang. Itulah. Saya harapkan lebih semangat lagi lah untuk dia orang. Tak lupa siapa yang ajar dia. Itu bagi saya lah. Bagi saya, saya nak tengok anak-anak buah saya mengajar ke lebih tinggi pikat profesional. Itu target saya untuk tu lah, untuk membangunkan pasukan FA nya. Itu saja. Untuk saya, saya tak ada, saya tak kisah sebenarnya mana-mana kita pun kredit tak bekerja sangat lah, kata kredit tu tak apalah, mana-mana tak kisah. Tapi janji ada, kita ada pelapis kita tu still ada, dan Terengganu ni still cakap apa, top form lah, top 3 ke top 1 akhirnya, sebab kita tahu tak pernah kering pakai, insyaAllah ada je, ada. And nak juga kalau budak-budak yang apa, bila dah dia dah boleh masuk peringkat yang lebih tinggi ke apa, tolong disiplin, jaga benda-benda yang penting lah untuk kita sustain dalam satu-satu kita punya bidang tu lah. Sebab kita tahu sekarang bakat-bakat muda terlalu banyak. Tak boleh, dulu zaman, kalau saya zaman saya dulu rasanya umur 25 ke 30 tu kita, waktu tu pit kita punya ni. Sekarang 30 dah tak boleh dah, ramai yang budak yang lagi ramai yang keluar, kilang dah banyak sekarang kan. So saya harap Terengganu tak kering lah daripada bakat-bakat yang ada ni, insyaAllah. Okay, sama.